Alhamdulillah sebentar tadi pasukan mengesan, pasukan khas PDRM IPD Tapa bersama dengan PGA, pasukan gerakan am Brigade Utara, telah berjaya menangkap 7 lelaki Rohingya yang disyaki terlibat sebagai tahanan lolos di depot imigresen sementara Bidor. Tangkapan dilakukan pada pukul 3 petang tadi di kebun Fekrah, Jalan Kancu, Bidor, Tapah, Perak. Jadi dengan tertangkapnya seramai 7 orang menjadikan semua sekali tangkapan terkini adalah 98 orang. Berbaki lagi seramai 33 orang untuk diburu. Seperti mana yang Datuk Seri Ketua Polis Perak umumkan pada yang lepas, mereka ini tidak mempunyai apa-apa bekalan, pakaian, tak ada makanan, dan mereka tidak akan pergi jauh. Sebaliknya, dia akan menjadikan kawasan yang berdekatan seperti RNR ini tempat mereka mencari makanan.